Awal kamu tuh gimana sih? Aku deh, Kak. Kasir. Jangan dong, Kak. Ngejar ya. Vicky Prasetyo dan Ayu Aulia dinilai terlalu mesra. Netizen, bentar lagi dilabrak. Artis Kalina Oktarani sempat mengungkap kekesalannya di Instagram dengan menyebut sang suami, Vicky Prasetyo sudah menyesal menikahinya. Hal itu diduga terjadi usai Vicky Prasetyo tampil bersama seorang model sekaligus penyanyi bernama Ayu Aulia dalam konten video terbaru. Di konten tersebut, mereka tampak begitu akrab. Bahkan alam cuplikan video yang diunggah oleh Ayu Aulia di Instagram miliknya, Vicky Prasetyo mengaku mengajak sang penyanyi berkenalan lebih dulu. Jadi banyak yang nanya ke aku gimana aku bisa kenal sama Kak Vicky, kata Ayu Aulia dikutip dari Instagram @ayuaulia5252, Minggu, tanggal 30 Mei tahun 2021. Aku kan DM kamu duluan, aku DM kamu buat kenalan sama kamu, timpal Vicky Prasetyo. Mendengar ucapan Vicky Prasetyo, Ayu Aulia terlihat kaget. Menurutnya, mantan co-host Oke Bos ini terlaku jujur. Heh, jangan gitu ngomongnya, bilang aja kenalan biasa, apa kek, ucap Ayu Aulia sembari tertawa. Ya kan aku emang beneran DM kamu duluan karena mau kenalan. Kecuali kamu yang DM duluan baru boleh malu, jawab Vicky Prasetyo. Video singkat tersebut pun mendapat aneka respon dari warganet. Banyak yang meminta Ayu waspada karena sikap Vicky Prasetyo yang dikenal playboy. Haduh fotonya mesra amat, bentar lagi ada yang kena labrak nih kayaknya, komentar Yesika garis bawah Jos 92. Parah tuh Vicky orangnya, balas @liana 7148. Hingga kini belum ada penjelasan ada kedekatan apa antara Vicky Prasetyo dan Ayu Aulia usai video tersebut diunggah.